ni Azhar punya tu kan? Serius lah? 100%. Apa dia cakap? Aku yang ajar lah. Saya motor yang macam saya nyawa. Hello. Terus. So, welcome back to my channel. Okay, so hari. Okay. So, hari ni 18. Syawal. 18 Syawal. 27 April. So, sekarang pukul 9. Okay. So, hari ni punya plan. Sekejap, dia tak fokus. So hari ni punya plan, kita orang nak pergi beraya dekat Lonek. Lonek tu dekat mana? Dekat Negeri Sembilan. By the way, Azhar punya long white series tak settle lagi. Marah dia semua, marah dia. Sebab banyak sangat footage. Tapi kita nak pergi beraya dekat Lonek ni, beraya dengan tim-tim long white lah. So sekarang kita sekalikan video. Nanti sekalikan. Vlog ni masih vlog raya sebab kita nak pergi beraya. Tapi kita punya beraya tu, kita stay dekat sana. Dekat homestay. Nanti Azhar akan buat tour sikit homestay tu. Lepas tu kita tengah tunggu Kak Nana sekarang ni. Sebab kita orang akan naik kereta Kak Nana. Kak Nana yang akan drive. Kita akan pergi sarapan dulu, makan dulu, baru kita gerak ke sana. Sebab jangkaan dia dalam 2 jam kot nak pergi sana. 2 jam tepat. Kak Ju baru sampai daripada Penang semalam, guys. Hai. So kalau korang macam, macam mana nampak Kak Ju ni? Kak Ju ni siapa? Korang... taklah, saya jarang lah dalam video tu. Tapi korang pernah nampak dekat video long white. Nanti Azhar akan letak kat atas ni. Korang tekan situ, okay? Okay guys, kita jumpa nanti. Bye-bye. Nanti apa-apa, kita ambil. Syuk! Asal ye! Subhanallah. Buat naik. Kegigihannya. I could never. Apa Zal? Sudah saya. Encana. Okey, kita tahu test tu. Mana-manalah dia orang. Cantik juga. Akak kena pegang kak. RM5. Kak. RM5 satu saat tau. Satu saat RM5. Kakak pegang macam ni je. Nana, hai. Sudah vlog. Sihat. Sihat. So hari ni kita pergi mana? Kita pergi makan dulu. Kita lapar. Okey, kita pergi makan dulu jom. Aku nak makan mana? Korang nak makan apa? Tak tahu. Nak makan mana? Kalau love bilik. Love bilik? Akak lah pilih. Nak makan apa? Mama biasa. So. Kau mana sini? Tak kisahlah mana-mana. Nasi ke? Nasi. Tapi tak nak mama. Dah start pun. Tak tahu pula. Kau tak pernah pergi lagi. Hello. Dah start dah. Yang kau pergi pagi-pagi tu. Sekarang ni kita dekat pusat komuniti. Yin kata kita kat Sungai Besi. Sebab kita nak ke Sungai Besi tak? Kita tak lalu situ. So, kita ke Kita kat Bandar Tun Razak. Bandar Tun Razak. Kita sarapan pagi . Okay, let's go. Guys, so sekarang tak makan nasi. Yin kan nak makan pagi, dia bagi kita lunch. Hai. Saya makan ni, Yin makan tu. Kak Jum makan lalu. Kak Nana, dia ni. Kau tengok lebih kurang ni Amin. Okay guys, so sekarang kita on way. Pergi on way ke Kampung Lonek. Semoga sahabat sampai. Bye, kita jumpa kat sana. Yay. Kita sampai. So kita dah sampai. So lepas ni kita nak pergi check-in homestay. Oh, dia dah sampai homestay dah. Kita dah jumpa. Untuk pakai ni. Untuk pakai ni kak. So, oh, yo, tu ni. Wow. Dia lah yang apa? Tak nampak dah.
Dia buat dah masuk, masuk. Serius ni akai punya. Wah. Akai kita tak tahu. Serius lah. Serius lah. Oh, my God. Pintu gerbang. Mana sekarang? Pakai yang hujung sebelah. Oh, tu lah kolam masal. Mana kolam? Hello? Kita nak sampai? Ya, abang kat Batu Kikir. Lepas tu kita nak ada mana ni? Dah mana? Abang dah gerak balik lah. Okay. Tengok banyak. Dah sampai ya? Dah. Ketua kampung. Kita pun tahu angka ketua kampung. Siapa gini? Ketua kampung on top. Bukan ketua teknikal on top. Ketua kampung on top. Okay, so kita sekarang berada di mini garden Akai. Okay, so kita ada pokok apa? Pokok keladi. Mini keladi. Kita ada pokok cili. Kita ada pokok cili. Eh, betul dong. Betul. Ya, kan aja. Pokok bunga yang warna pink. Raflesia. Bukan. So kita ada pokok kangkung. So kita ada ni pondok, pondok. Tu tu tu. Nak pokok satu ke? Apa? Pokok. Bayar. Bayar. Ambil lah. So kita pun tak tahu kita nak buat apa sekarang sebab Uncle Lai masih tak nak bagi kita kunci je. Kita nak masuk rumah nak tidur kejap. Kita tengah tunggu kat apa je, tapi kat apa lama lagi. So petang ni plan dia, kita nak Kak Ju kata Akai nak ajak makan lemang. Takkanlah makan lemang je, kita pun tak nak pergi mana. Kita pergilah sawah. Tapi esok lagi sama. Tapi panas gila guys. Betul. Sekarang ni Malaysia so hot. So, betul. Tapi kita nak ikut je. Okay, selamat petang. So menu petang kita hari ni adalah goyang pisang. Pisang goyang. Pisang goyang. Dah kenalkan diri lu. Apa yang kau orang kenal kan? Ha ni best friend ni. Kawan ni. Dia berdua ni tadi. Dia pada mana? Baiklah. Dia tergantung. Dia sama belajar. Ini dia cakap ni. Aduh. Okey, homestay ni, homestay Lonek ni ditubuh pada tahun 2003. Dia dulu macam persatuan lah. Tapi kampung ni dah terima pelancong. Macam persatuan, dia bawa persatuan. Sekarang bawa koperasi, dulu bawa persatuan. Ni banyak agak filem-filem. Filem, Wali Jadi Hantu. Apa ini? 70%. Wali Jadi Hantu? Harimau ke? Hmm, Wali. Serius lah? 100%. Siapa yang dapat tong? Ha, dia lah. Wali Jadi Hantu tak tengok. Cerita tu best tau. Harimau. Dapat persen lah, dapat. Hmm? Dapat. Dia bayar tak? Bayarlah. Mesti lah, cos lah. Dah sampai! Cuba tengok VIP tu, VIP. Sampai di. Kita dalam. Aku satu. Kau pun internet? Ya. Kau sama dengan aku ke? Bang bang. Apa bang bang? Semua bang bang tadi. Bang bang bang. Bang bang bang. Satu. Thank you, Baidi. Hi, thank you. No problem. Yeah. Sekarang pukul 5:38. So 5:38. So hari ni kita orang nak naik tram. Andika, Andika bawa ke? Andika bawa lah. Kamu nak anak bos besar. Kamu. Awak dah ada depan belakang? Depan belakang. Saya nak duduk seorang belakang ni. Hai, Bibi. Dua, dua, Bibi. Dua. Hai, guys. So, pagi ni kita orang naik tram. Oh, dia senyap je, Uncle. Saya cakap apa tadi pagi, ya? So, petang ni kita naik tram. Wow, biasanya. Kita orang jalan-jalan kampung Lonek. Hai. Nak pergi tengok apa, Azam? Apa tu? Orang mengoceng. Orang mengoceng. 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 Oh, cakap mengoceng. Oh, banyak juga homestay sini. Banyak. Ini turis guide kita. Okay.
Okay, tourist guide. Tourist guide. Okay, selamat datang ke Kapal Lone. Okay. Jadi, saya Aidilah. Bos besar. Bos besar. Okay, pemandu pelancong anda pada petang ni. So, Kapal Lone ni terdapat 5 buah kampung dalam dia. Wow. Kita tadi berada di Kampung Tebat nama dia. Tebat? Tebat. Dan ini kita masuk ke kampung Masjid Lone. Wow. Ada lagi kampung di sebelah sana tu, Kampung Tengah. Dan juga ada dua kampung lagi lah. Kampung-kampung tu kita kekalkan nama dia sebab dia ada berkaitan dengan suku. Ini dia orang tengah mengocar. Mengocar ni menangkap ikan menggunakan tangan. So, tapi ni air dia dalam sikit. So macam susah sikit. Sepatutnya air dia lagi lengket, cetek. Tapi okey-okey lah. Dia kena campurkan air dengan lumpur. Sampai air dengan lumpur tu mix. Baru ikan tu kehilangan oksigen dalam tu. Baru ikan tu akan naik. Betul? Ayolah, nampak. Aku tak nampak orang tak. Aku macam tak orang tak cair. Ya kan ikan tak nampak. Air tu kena kocak dulu. Sampai dia keruh, dia campur dengan lumpur. Betul. Baru ikan tu mampu. Itulah yang aku cakap tadi. Bila dah jadi kanun sos, plan dia kena campur ke binti. Aku menangkan itu sampai air tu berubah. Apa dia cakap? Aku yang ajar lah. Apa sebab kau percaya cakap? Tak boleh lawan, dia sendiri. Tapi orang tu. Bos besar anggap dia betul. Itulah ni gaya tak boleh lebih sempurna. Okay. Itulah kita kena gabungkan air tu dengan lumpur tu. Biar ikan tu mabuk. So dia boleh senang ambil. Nanti ikan kat dalam tu. Air dia masih belum likat. Jadi kalau dah air tu dah likat baru ikan tu ni. Sebab air dia terlalu banyak. Jadi dia belum capai tahap ikat. Untuk ikan tu kan lain. Dia mabuk. Dulu sebab dulu orang dulu tak ada peralatan. Jadi dia kena guna method ni. Dia tak ada sangka, tak ada ni. Kenapa tak ada tangguh. Sangka je memang nak tradisional. Dulu mana ada? Taklah sekarang ni lah. Sekarang. So nama lonek ni sebatang pokok diberi nama pokok sempunek. Sempunek. Pokok ni pokok hutan, buah dia macam buah cempedak, isi dia macam nangka. Bukan besar penumbuk kot, besar lagi. So dia sempunek ni dijumpai di sungai ni lah. Sungai ni dia macam ada kuala sikit. Masuk ke belakang tu, so dia panggil nama panjang dia, dia beri nama Kuala Sempunek. Tapi orang Miss Milan ni dia suka shortcut, short form. Jadi dia ambil law tu, Kuala, orang sini panggil Kuala tu Kuala. Jadi ambil law dengan pokok sempunek tu, nek, jadilah namanya Lonek. Lonek. Oh, jadi dia dijumpa sungai dia. Saya orang Negeri Sembilan pun, saya first time sampai sini. Cantik. Sarawak lah. Apa kerja ada Sarawak? Kau ingat daripada pagi sebenarnya. Selamat petang guys. So sekarang pukul 6. Suku kita nak naik basikal. Tadi baru je lepas naik tram. So dekat homestay ni, diorang ada sediakan tram dan basikal. Nampak ni. So jom kita naik basikal. Let's go. Lalu mana? Awak pergi depan lah. Ha? Macam ni buka sebelah tangan lah. Hi guys. So, sama? Wow. Hi. Ni kalau bawa basikal pop jatuh. Memang nak ingat. Best ni, kita kena 05 doh. Ha? 05. Newton. Ha? Newton. Okay, bye guys. Kita jumpa nanti. Bye-bye. Bye, Yin. Bye. Bye. Hi guys. So, korang tidur sini. Homestay kat Sian Mokodonek. Korang masuk je dia punya pintu gerbang tu. Depan sikit dah sampai sini. Ni nampak pintu gerbang tu sikit. Ha, sikit je lah. So, dapat sini. So, kita tidur sini. Ada tu tua. Tua. Okay, okay. Jom kat luar ada apa? Kat luar. Sebelah kiri rumah kita orang ada swimming pool. Ada swimming pool. Kat sini yang kecil, kat sini yang besar. Dan lepas tu ada bos besar. Besar ke? Hmm. Tengah bekerja busy. So kat sini ada pet rumah. Dia ada sana. Ni. Rumah ni bilik dia. Okay. Kat bagi tuan ni, kami punya bilik.
So, jom ni kita bilik Kak Ju dengan Kak Nana tadi. Ni bilik kita orang. So, kita tengok dalam bilik ada apa. Assalamualaikum. Okay. Masuk je bilik. Masuk je bilik. Ada TV dulu. Eh, mana? Oh. Ada TV. Ada TV. Ada cermin. Katil ada satu katil. Katil boleh tidur 3 orang. Tapi kalau macam family kecil boleh tidur 4 orang. Okay. Then toilet. Cermin lagi. Aircon. Ni sangat penting. Sekarang ni guys, Malaysia sangat panas. So kita perlukan ni. Semua orang stay hydrated. Yeah. Minum air. Bahaya. Jadi kalau panas jangan duduk luar lama sangat. Nanti kena heat stroke. Yeah. So toilet. Sunburn. Tak tidur ke? Tak tengok lagi. Okay. So that's all. Izzah sini. Kita jumpa malam ni. Malam ni. Bye. Lepas Kak Pai dah sampai. Bye bye. Selamat Hari Raya. Hai guys, selamat malam. So sekarang pukul 8:30. Bawa bersama M&M. Bersama M&M. So Uncle Ayi, kita makan apa malam ni? Entah, Uncle pun tak tahu sebenarnya. So kita pergi makan. Uncle masak. Okay, kita makan ni. Siapa nak keluar? Ayam, nasi. Ni ayam. Tak tahu lah ayam kedai. Lepas tu fighting ni terpoyak kan? Okay, dulu. Bye. 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 Stereo. Dia masih leh. Okey, pukul 8. Pukul 8 sarapan. Okay. Siap-siap pakai baju raya. Okey. Sampai pukul 9. Pukul 9 terus ambil gambar. Sampai pukul 10 kot. Bye-bye. Ha. Banyak gitu sini pintu gerbang. Ambil kat sawah. Sampai pukul 10. Okay, lepas pukul 10 balik sini tukar baju. Siapa nak tukar, tukar sebelum tamat tak nak. Okay, lepas tukar baju. Kanan. Tak apalah. Dia macam macam. Okay everyone. We're done eating. Sekarang kita nak pergi mandi kolam. Yin, Kak Pah dengan Kak Nana. Ha? Dah. Okay, sekarang kita nak pergi mandi kolam. Apa lagi? Yeay! Hello. Hai. Sini pandang ke sini pandang? Sini pandang. Sini pandang. Hai. Okay. So, malam ni kita nak pergi mana? Mandi kolam. Oh, itu lampu. Itu lampu. Kita mandi kat sana. Eh, party! Inilah motor yang selalu. Motor tu. Eh, aku tak boleh bawa motor. Bawa je, bawa. Jom rempik, jom. Jom lah. Kita rempik dekat tepi sawah padi. Tak pandai lah. Guys, motor ni kan? Motor ni. Padi ni dia motor. Dia make up motor kan? Make up motor. Dia kejar biru, kejar merah. Dia sayang motor. Dia sayang motor yang macam sayang nyawa. Okay. Dah. Okay guys, bye. Bye. Shoo. Yeah. Jauh. Mana? Saya duyung. Berenang sampai sana? Jukung. Dalam. Dalam? Dalam. Dalam. Okay, abang-abang. Tak ada. Okay. Lepas kita balik Malaysia. Love.
Sebab tu tadi kau lah yang bawa. Kan? Kanan. Dekat sini. Eh, geng korang. Dekat mana? Kita orang baru nak keluar breakfast. Kat mana entah Abang Ayi lah. Abang Ayi kena. Kau kat mana? Baru dah sampai Pahau. Weh, serius lah. Aku pin kau location. Kau datang situ. Eh, sini kedai dia. Okay, sorry. Sorry. Masuk kat sini. Masuk kat sini. Relax. Aku pin kau location ya. Okay. Good morning everyone. Hi guys, so hari ni day 2. Sekarang pukul 8:51. Semalam kita rancang pukul berapa ke? Semalam kalau ikut perancangan pukul 8 ni dah dekat kedai. Tapi sekarang ni 8:51 biasalah kan. Jadi Angka akan buat report yang ni lah kepada Presiden. Oh my god. Semua nanti kena lagi tu. Habis lah. So kita makan dekat warung Pak Ali. Ni kan ke? Salah. Warung Alan JKR. Lain tu. So lepas makan ni kita orang akan kedai yang tadi tu tutup. Kedai yang tadi tutup. Ya, agak ramai kat sini. So kita tengoklah kita breakfast apa. Saya makan mie honsop. Uncle. Bahan nasi lemak. Nasi lemak special guys. Uncle biasa. Mie honsop, mie honsop, ketiau sup. Apa nak apa? Mamai. Nasi goreng mi. Sedapnya. Cakap sama jauh sendiri. Harus sabar. Zee, siapa sebelah tu Zee? Ada orang. Sumban Ipah atas ada. Dari 2018 datang sini. Tak datang-datang. Ni baru datang. Hi guys. So sekarang kita nak pergi naik tram. Tadi kita pergi sarapan. So sekarang ni kita nak naik tram pergi ambil gambar dekat depan. Dekat depan mana ni? Depan pintu gerbang. Lepas tu dekat sawah. Kita naik view lah. Okay. Oh, ada belakang. Sekali. Kali berapa? 6:30. Kau nak mana dah? Tukar semalam, Beza. Kau tu muka nak apa? Kerja mana-mana? Kau dah tak fokus. Kerja mana-mana? Dia tak ada kerja mana-mana. Aku rasa dia dah tak fokus. Okay, sini. Tak ada. Tak ada. Tak tahu perasaan kau tu. Tengok. Matahari ni tahu kita nak ambil gambar. Lawannya. Tengok sana. Okay. Gelak. 1, 2, 3. Okay. Next. Panas. Hai, Pak Zik. Tengok tu basah. Apa tak basah. Saya dah basah. Aku baju ni juga nak pakai petang. Okey. Mulut wangi je. Apa dah? Cantik tu Azhar gambar Azhar. Sama-sama dah. Sama-sama dah. Gambar ini pula awal dah. Ini destination kedua. Kita ambil gambar kat sini. Saya lah itu. Mesti dah. Ke seorang ambil. Ni ke nak celah-celah. Ke depan dulu. Seorang. Okay, so ni third place untuk ambil gambar. Macam mana? Dekat pintu gerbang. Okay, so rancangan kita orang hari ni. Okay, Kak Ju. Kak Ju, take over my vlog. Oh my god, amazing. Oh my god. Okay, kita akan pergi ke aktiviti seterusnya. Iaitu... Okay, selepas aktiviti tu, kita akan lunch. Guys, okay, so sekarang dah pukul 12:30 hari. Kita nak buat apa kat sini? Jangan cakap. Kita nak buat apa kat sini?
Okay, so lepas Ahem, kita lagi makan. Lepas tu? Tak lah, tak ada idea lagi. So kita follow the flow je, betul? Kan, lepas tu nak buat apa? So nanti kan, okay? Nanti apa-apa saya akan update. Bye-bye. Bye-bye. Hi guys, so kita mau settle aktiviti tadi sekarang. Aktiviti makan tadi. Makan. Makan apa? Oh, makan apa? Semua. So saya makan sambal udang. Korang boleh syoran tu? Ha? Boleh syoran tu? Mesti ramai. So lepas ni kita nak buat apa? Kita pun tak tahu. Kita follow the flow. Lepas ni lepas makan ni kita orang nak pergi Seremban. First kita nak jalan-jalan Seremban. Lepas tu kita nak pergi rumah Azhar. Haa, nak apa? Kita bawa Seremban. Ni orang Seremban ni. Tu. Oh ni orang Seremban. Haa, orang Seremban. Lupa. Weh, Abang Yasin dah tukar slang. Dah tukar slang. Orang bahawa. Bye. Thank you, Uncle. Thank you. Kalau free kan malam sampai. Okay. Kena free. Perjuangan kena belum habis lagi. Itu hari ni. Hai. Jom. Saya baru bangun. Kabus. Kabus ni. Okay. So kita kat mana? Sekarang kita dekat Masjid Sendayan. So sekarang ni kita nak pergi solat jamak dulu. Jamak takhir. Lepas tu lepas solat kita tunggu orang yang sampai. Lepas tu ambil gambar-gambar sikit. Lepas tu baru kita pergi rumah Azhar. So itu saja vlog untuk kali ni. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Like and comment and share. Bye.